An Abi Hurairah ta saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takhala syahrur ramadan tatkalane manjing apa syahrur ramadan wulan ramadan futihat mongko dibuka apa abwaabu sama lawang-lawang langit wa ghuliqat lan ditutup apa abwaabu jahannam lawang-lawang jahannam wa sulsilat lan den rante dibelenggu sapa asyayatinu setan-setan. Begitu masuk Ramadan itu lawang-lawang langit tegese kowe nek arep ndonga segala macam itu langsung sampai kabul. Lawang-lawang jahanam ditutup, setan dirante. Ya. Jadi nek ana Ramadan kok wong isih ana sing bedigasan itu ora mergo diperdaya oleh setan tidak, tapi ini nafsune pancen wis kadung wingi-wingi wis kadung katut mek setan, jadi senajan wis ora ana setan bareng tetep kelakuane bedigasan. Mergo bulan Ramadan itu setan ini belenggu gak iso ana rene. Dan sebetulnya setan itu kan tidak mempunyai kekuasaan untuk menjadikan orang buruk, itu tidak bisa. Dia cuma ngiming-ngimingi orang supaya berbuat buruk. Laisa lahumu sultan. Mereka itu setan-setan tidak mempunyai kekuasaan untuk menjadikan manusia. Paling nggoda, memperdaya, ngiming-ngimingi. Jadi masih tetap pilihan, keputusan, kekuasaan ada di manusianya itu sendiri. Jadi manusianya itu kuat karena keimanannya kuat, maka tidak bisa berbuat apa-apa setan. Meskipun setan itu tidak punya putus asa, karena sejak awal memang tidak punya asa. Tidak punya asa dari awal, tidak punya asa. Wes kokoe kowe ora nduwe asa. Harapan baik nanti di akhir tidak ada. Sudah di pasti jadi orang, jadi apa namanya, penghuni neraka. Jadi dia cuma punya pilihan golek kanca sing dianggap musuh iki anak putune Adam. Itu pun putune Nabi Adam, anak putune Nabi Adam sing ndak kuat. Sing kuat ya ndak bisa apa-apa mah. Setan itu karena lebih tua dari manusia, dia ngerti kelemahannya manusia di mana anune. Itu konon sak durunge Nabi Adam di sebuli nyawa itu didelok-delok tangane kok ngene. Mulane dhewe merendahkan sekali dengan Nabi Adam itu. Kon nyembah, kon ngurmati ra gelem. Dia tahu ini unsurnya aja dari lemah. Nah, dia tahu. Nah, ini yang gawat nanti ini aku tahu kelemahannya manusia itu. Jadi nek gak kena ini gudung ini gak iso udah ini. Dihalang-halangi untuk ibadah gak bisa, dibiarkan beribadah tapi digudo supaya riyo. Riyo gak kasil digudo nih supaya ini ujub terus saja. Untungnya itu nek Ramadan dia dicancang. Ganggu, ngiming-ngiming aja tidak bisa.
ana wong jahat ya wis pancene wis kadung asline jahat. Ora diiming-imingi setan barang wis jahat ya.